Ini baru berapa kilometer masuki jalur kayak gini, terjawab sudah. Kenapa saya nggak pakai MP150 alias New Mega Pro 150? Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, mungkin selamat malam bagi yang nonton di berbagai waktu. Oke. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mampir Motovlog. Untuk kesempatan ini touring-touring lagi. Untuk kesempatan ini saya masuk jalur apa namanya? Perkebunan. Perkebunan kelapa sawit. Memenuhi undangan dari sahabat saya, teman saya, karena salah satu dari sahabat kita mengadakan acara resepsi pernikahan putrinya, kalau nggak salah ya bener nih teman-teman nih, jalur perkebunan kelapa sawit mengasihkan. Kalau yang suka terabasan ya oke banget ini. Kalau saya mah bukan mau terabasan, mau kondangan. Ini apa namanya ya, kalau jalur dilewatin mobil, apa namanya? Double track apa namanya? Saya enggak begitu paham. Ya anggap aja ya double track kalau memang benar ya. Ya kalau salah ya mohon teman-teman diralat. Jadi saya mengikuti jalur bekas. Kok bekas toh? Ya jalur ban mobil ini tuh. Ini aneka ragam pemandangan di perkebunan kayak gini. Ada sapi, sapi warga sekitar perkebunan. Itu yang lagi angon masih di dalam itu mungkin. Sapinya keluyuran. Ya enggak apa-apa. Yang penting enggak ikut kondangan. Kalau sapinya ikut kondangan ya repot saya. Warah rek. Iya, ini kalau hujan. Ya, enjoy aja lah. Dibikin enjoy, dibikin asik. Ini sepertinya musim penghujan. Ini pakai alat berat apa, deleder apa ya, disekrap apa gimana itu. Tapi asik loh.
Ya kembali ke masalah jalur double track apa namanya, apa single track, saya enggak paham. Teman-teman yang adventure, yang touring yang paham itu, dan juga teman-teman motopark yang lain. Kalau saya enggak paham. Ya, enggak paham ya, belajar paham. Ini tadi dari start saya ambil video sampai tempat tujuan nggak tahu berapa kilometer, saya nggak paham. Yang penting saya jalanin, saya ikuti alur ini, jalur ini. Mau apa modelnya ya ikutin aja. Wah ini. Ini baru berapa kilometer masuk ke jalur kayak gini, terjawab sudah. Kenapa saya nggak pakai MP150 alias New Mega Pro 150? Dan saya harus pakai yang ini, Vega ZR. Ini sudah terjawab kenapa saya nggak bawa yang Mega Pro-nya. Ya ini jalurnya seperti ini karena Mega Pro nya itu kan selebor depannya. Opo selebor ini. Lucu mampir motovlog kondonya selebor. Ya ketawa yang denger, yang nonton. Ya nggak apa-apa, yang memang bener kayak gitu kok selebor. Selebornya itu mepet sekali dengan ban depan. Takutnya kalau sudah leket ya udah nggak bisa kemana-mana. Kalau yang ini jarak rentan ban ke selebornya itu jauh, apa, ada jarak ya. Tapi kalau nggak ketemu yang kayak tadi, ya nggak asik. Ya nggak teman-teman. Kalau jalur penuh lumpur, kalau saya mah suka banget. Memang dulunya waktu saya masih aktif di kerja di kebun, itu memang jalurnya ekstrim. Sekarang aja saya, posisi saya kerja di kota, ngomongnya kota, iya ya. Uang dulu di kebun saya kerja di wilayah kota ya, sebenarnya saya kerja di kota. Opo, gaya mampir motovlog ini. Lah ini loh, ini bekas pancalan ban-ban truk apa ban apa ini.
kalau bagi saya mah ini bukan tantangan, tapi keasikan. Lah itu teman kita itu asik itu. Itu udah kulino, udah biasa. Bapaknya enggak apa-apa, yang penting aman walaupun ambil posisi jalur saya. Tapi kalau posisi sudah depan saya, bapaknya minggir sendiri. Loh. Ini ngomong-ngomong ada acara apa ini ya? Adventure apa? Ngetril-ngetril. Kalau memang ketemu acara kayak gitu ya asik. Loh, lali kondangan saya kalau nonton itu. Ini saya pakai sepatu yang agak mentereng sepatu ini. Sudah jeleput-jeleput sama lumpur. Ya kalau aja nanti sampai tempat pesta, nanti panitianya tahu itu udah jeleput-jeleput, suruh ke belakang cuci kaki, cuci tangan, dibikin kopi. Ngarep-ngarep bikin kopi. Ya siapa tahu. Bapak-bapak, mas-mas, pulang ngarit. Jadi saya enggak banyak cuap-cuap, saya fokus ini. Ya ini. Kita lewat mana ya? Enggak usah. Saya mecah jalur aja.
ini kondisi karbunya nggak normal ini.